Hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Okay, nah di video kali ini kita akan bikin shopping haul lagi. Tapi tenang aja, kali ini tidak dari Shein ya. Ini cuma bungkusnya doang dari Shein, tapi isinya nggak dari Shein, melainkan dari Shopee ya. Jadi anggap aja ini Shopee haul, karena ini semuanya Shopee kok. Iya kan Shopee ya? Oke, nah temanya adalah workout clothes atau baju untuk olahraga, aka kalau untuk aku baju untuk latihan belly dance. Jadi buat teman-teman yang penasaran bajunya seperti apa dan aku belinya di mana aja, make sure to keep on watching. Oh iya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Oke, supaya tidak memperpanjang mukadimah, mari kita langsung saja untuk try on sekaligus review. Nah, ini dia outfit yang pertama. Jadi warnanya itu hijau apa ini ya? Mint green, olive green, atau hijau apa sih? Coba yang tahu komen di bawah. Nah, ini size-nya dua-duanya pastinya extra small dan harganya sudah bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Aku suka banget bahannya adem dua-duanya. Just for your information, ini semua baju yang aku beli atasan dan bawahannya itu terpisah alias beda all shop. Jadi aku benar-benar pinter-pinter mix and match atau nyocok-nyocokin warna biar dia nyambung. Jadi antara ini top ini sama bawahan ini sebenarnya bukan satu setelan gitu loh, tapi ini beda. Aku belinya beda pisah gitu. Cuman untungnya semua warna yang aku beli itu ternyata nyambung semua, jadi makanya bisa dijadiin satu style. Aku sengaja sih kayak gitu biar beda aja dari yang lain supaya baju olahraganya tuh nggak ada yang sama gitu kan. Nah, karena aku belinya kan terpisah gitu ya all shopnya, jadi atasannya ini menurut aku masih oke kalau misalnya dipakai untuk jalan-jalan ataupun ke pantai gitu, asalkan kita bisa mix and match dengan benar gitu ya, atasannya bisa dibawa kemana aja tuh, karena bahannya juga nggak kayak baju-baju workout banget gitu loh teman-teman, masih bisa kita pakai jeans atau hot pants atau rok. Menurut aku masih cantik. Dan aku gak nyangka sih untuk harga yang semurah ini bisa mendapatkan kualitas yang benar-benar bagus banget. Ini tebel ya teman-teman ya, celananya tebel, bajunya juga tebel banget, padahal harganya murah banget. Dan gak kalah gitu kualitasnya sama baju di Adidas, di Nike, Puma dan sebagainya. Nah, ini dia outfit yang kedua. Bajunya warnanya shocking pink banget ya, benar-benar kalau misalnya orang ngeliat tuh langsung shock gitu, saking terang banget warnanya. By the way, I'm so sorry, ini ada bekas operasi usus buntu. Jadi maafkan ya. Nah, ini adalah outfit untuk latihan belly dance ya. Makanya celananya tuh nih. Jadi celananya ada model apa sih namanya ya? Kayak gitu-gitulah di bawah ya, dan modelnya bahannya itu lace. Ini untuk latihan-latihan belly dance. Kalau misalnya aku bikin-bikin video, biasanya aku posting di Instastory pas latihan. Nah, tuh baju-baju itu kayak gini. By the way, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, jangan lupa di follow @rita.nurmaliza. Kalau misalnya kalian pengen lihat video-video belly dance aku, juga boleh banget dicek aja di playlist belly dance di channel aku. Aku udah bikin playlist-playlistnya, jadi kalian bisa langsung check that out. Ini juga atasan dan bawahannya aku beli terpisah, tapi di satu all shop yang sama. Cuman mungkin ini tuh sebenarnya bukan satu setelan gitu ya, tapi aku cocok-cocokin aja, nyambung-nyambungin aja, tapi ternyata nyambung gitu. Walaupun warnanya yang celana lebih agak gelap dan bajunya lebih agak terang, tapi karena masih satu tone warna jadi masih kelihatannya nyambung banget. Gimana menurut teman-teman, bagus atau enggak? Coba komen di bawah. Pokoknya di akhir video aku pengen tahu outfit mana yang paling kalian suka di video Shopee haul kali ini, oke? Oke, ini dia baju yang ketiga. Maaf ya, aku harus tutupin pakai sweater karena aku takut nanti ada netizen-netizen yang, "Ih, Karita kok pakai bajunya begitu bla bla bla," padahal ini baju olahraga ya. Waduh aja lah ya. Ibu-ibu juga kalau mau zumba pasti bajunya kayak gini-gini gitu kan. By the way, ini dia.
outfitnya. Nah, celana sama atasannya juga pasti terpisah ya. Pokoknya semuanya terpisah, nggak ada satupun yang memang benar-benar satu setelan gitu, satu set gitu. Sebenarnya agak gak nyambung gitu ya, kenapa sih pakai baju olahraga tiba-tiba ditutupin sweater, tapi nggak apa-apa lah ya, demi ketentraman dan kedamaian kolom komentar di video ini, jadi nggak apa-apa ya. Tapi aku suka banget warnanya, warnanya marun, dan aku nggak nyangka bakalan bener-bener cocok gitu loh atasan sama bawahannya. Dan ini akan aku pakai kalau misalnya buat belly dance ataupun lagi yoga di rumah, atau buat sepedaan kalau misalnya lagi di Bali juga ini cocok banget, cantik. Celananya juga ini pas banget, nyaman. Ini kalau nggak salah mereknya Anko, teman-teman. Lagi azan dulu, jadi kita break sebentar ya. Oke, udah selesai azannya. Nah, ini atasannya itu bahannya katun kalau nggak salah, dan bawahannya ini, aduh, pokoknya tipe-tipe celana workout yang lain sebahan lah ya, kayak gitu yang stretchy. Dan ini size-nya tepat banget, nggak sempit, nggak longgar, pokoknya pas aja gitu. Aku rasa makanya itu enak banget, nyaman. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini dia baju yang selanjutnya ya, cantik banget teman-teman. Tuh, ini celana untuk belly dance yang memang belahannya tinggi banget ya. Tuh, ya namanya juga kalau misalnya latihan belly dance harus pasti kelihatan gitu ya perutnya, supaya kan gerakannya itu kelihatan tuh. Nah, ini tuh tinggal dipakai belt untuk latihan. Ntar ya, aku pakai dulu ya. Tada, udah aku pakai belt untuk latihan belly dance-nya. Tuh. Dan ini kalau misalnya latihan pakai outfit ini benar-benar nyaman banget ya, karena bahannya tuh dingin gitu loh teman-teman. Nanti kan kita pasti keringetan, banyak gerak gitu ya, gerah. Tapi ini tuh enak banget, bahannya adem banget kok. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Nah, ini itu celananya bisa dikancing lagi yang bagian sininya tuh. Oke, jadi celananya udah aku kancing. Walaupun bawahannya emang sampai sini, tapi bisa dikancing bawahannya, jadi nggak terlalu terbuka banget tuh. Oke, this is the next outfit, warna ungu, cantik banget ya atasannya tuh, beda ya dari yang pertama, yang kedua tuh cantik banget warnanya, sumpah ungu tua gitu. Dan gak nyangka banget ini bisa senyambung ini. Aku harus pakai sweater teman-teman supaya kolom komentar tidak ada isi yang aneh-aneh gitu ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Ini baju untuk workout, oke? Aku pakai ini untuk olahraga, bukan untuk jalan-jalan ke mall gitu ya. Jadi untuk olahraga, namanya juga olahraga pasti keringetan gitu ya. Oke. Kayaknya ini so far adalah salah satu favorit aku. Dari yang sebelum-sebelumnya ini adalah salah satu favorit aku banget. Nah, ini dia outfit yang berikutnya. Oh my god, aku suka banget teman-teman tuh. Ini roknya cantik banget juga. Kayaknya kalau misalnya dibawa ke pantai masih cantik deh ini. Iya gak sih? Kalau ke pantai ini masih oke. Roknya tinggal diganti gitu loh, topnya apa gitu. Dan ini tuh bajunya untuk nari ya, roknya ini ya. Tuh, super cantik banget, oh my god. Kayaknya aku bakalan beli dengan warna yang lain lagi, mungkin warna merah. Semua warna aku ambil ya untuk roknya ini, cantik banget. Sumpah, gak ngerti lagi, aku gak ngerti lagi, mau meninggal. Terus juga ini topnya favorit aku juga ya. Modelnya bagus, kekinian, gak apa ya, gak ngebosenin gitu model. Biasanya kan sport bra itu aja modelnya kan. Tapi kali ini tuh gak, modelnya tuh beda dari yang lain. That's why I love it so much. Oke, ini dia outfit yang selanjutnya, warnanya ungu lagi, ungu gelap gitu ya. Aku suka banget nih model celananya, ada kayak selendang gitu di sini. Jadi kita nggak perlu pakai belt untuk latihan belly dance lagi gitu loh teman-teman. Nah, bagus banget, nyaman juga, cuman dia agak tipis ya bahan celananya. Jadi akan kelihatan nih kalau misalnya kalian pakai celana dalam warna putih gitu kan, terus putihnya bakalan kelihatan gitu walaupun udah ditutupin sama beltnya ini, sama selendang di depan ini gitu. Tapi it's okay, aku masih bisa akalin. Yang penting bahannya nyaman, enak dipakai, sesuai dengan aku. Ukurannya, ini panjangnya juga pas banget ya.
Nah, untuk model bajunya sendiri bisa dibikin Sabrina. Tuh kayak gitu, teman-teman. Tapi aku lebih nyaman kayaknya di ke atasin. Aku kok keinget sama ini ya, Jinny. Oh, Jinny gitu kalau pakai baju begini. Iya enggak sih, teman-teman? Ingat kan sinetron Jinny Oh Jinny itu? Baju-bajunya kan kayak gini nih modelnya, kelihatan perut. Lucu banget. Tapi ya itu, aku kelihatan bekas jahitnya. Aku pernah dioperasi usus buntu. Usus buntunya meledak. Pokoknya panjang nih ceritanya, kalau kalian mau aku ceritain coba komen di bawah ya. Dan itu selalu menjadi hal yang bikin aku insecure banget. Makanya aku selalu pakai celana yang high waist. Kalau aku pakai crop top kayak gini nih kan, tapi aku pasti akan selalu pakai yang high waist supaya menutupi bekas jahitnya. Tapi sekarang kayak aku udah gak peduli lagi, karena udah capek gitu harus nutupin sesuatu yang memang adalah bagian dari diri aku. Jadi ya aku mencoba untuk lebih terbuka aja. Jadi maaf ya kalau misalnya ada yang terganggu dengan bekas jahitnya. Taraaa, ini dia outfit yang selanjutnya ya, celana. Aduh. Jadi roknya ini bahannya cukup tipis dan rawang, jadi celana dalam aku kelihatan, jadi terpaksa aku harus tutupin pakai beltnya ini ya, supaya kalian tidak melihat aset di dalam sini gitu. Jadi seperti ini, tapi aku tetap suka sama model roknya. Bagus ya buat nari, belly dance itu cantik kelihatannya. Dan juga ini atasan ini warna putihnya agak nggak nyambung dengan roknya gitu. Ini putihnya tuh putih banget gitu, sedangkan ini tuh putih yang kena pewarna biru gitu loh. Kalau apa pewarnanya tuh belau ya? Belau. Iya, kayak kena belau gitu loh teman-teman, yang warnanya agak kebiruan gitu. Jadi putihnya tuh masih nggak nyambung, tapi nggak apa-apa, masih oke, masih enak dilihat ya karena sama-sama putih anyway. But ini atasannya modelnya bagus nih, belakangnya seperti ini. Terus bahannya juga tebel, tapi mungkin ini karena size-nya XS ya, jadi agak susah gitu pas masuk ke kepala aku tuh kayak sempit banget gitu, dan mau masang ke badan itu kayak butuh effort sampai tanganku sakit gitu loh, karena bahannya nggak terlalu stretchy. Outfit yang selanjutnya cantik banget teman-teman, warna merah menyala gitu ya. Dan rok ini tuh bisa dilepas kayak gini, tapi juga bisa diikat. Ya ini belahannya tinggi banget sampai di pinggang gitu, jadi kayak oh my god. Jadi aku akan ikat dikit lah ya. Nah, anggap aja kayak gini dulu ikatan roknya. Tuh, ini tuh belahannya tuh benar-benar kayak mungkin ini harus pakai ini kali ya, stocking gitu teman-teman. Tapi it's okay, aku masih akan bisa untuk mengakali. Dan warna merahnya ini ya, ini tuh merah cabe gitu, dan ini tuh merahnya tuh lebih kayak gak secabe ini warnanya, cuman masih nyambung lah ya. But anyway, aku beli bawahannya ini ada dua, jadi yang pendek sama yang satu lagi yang panjang gitu. Nanti aku akan coba juga yang panjangnya. Untuk atasannya sendiri, ini tuh bisa apa ya? Ini tuh serut gitu loh teman-teman. Jadi bisa di ini kan mungkin takutnya ketinggian kalau kata orang-orang ya. Jadi bisa di ke bawah dikit ini. Cuman ya nggak terlalu ngefek juga sih menurut aku. Tapi aku lebih suka ini diserut. Nah, agak naik sedikit gitu. Dan buat teman-teman yang nanya kenapa sih bajunya terbuka banget, sekali lagi ini tuh untuk belly dance teman-teman. Yang namanya juga kalau belly dance ya, pasti area perutnya kelihatan gitu, supaya gerakannya ya kelihatan. Oke, ini dia outfit yang terakhir, masih dengan top yang sama. Aku tadi bilang akan ganti roknya aja ya, karena ada dua rok yang warna merah. Dan ini aku pakai exactly the same outfit aku pakai untuk syuting video belly dance aku yang yearning ini dia thumbnailnya. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton, silahkan klik aja link yang ada di description box, atau kalian bisa cek playlist belly dance aku. Harus banget nonton playlist belly dance aku. Dan by the way, aku baru belajar ya teman-teman ya. Aku baru belajar tuh sekitar ya 2 bulan, 3 bulan baru mulai awal tahun. Akhir tahun 2020 ya. Jadi aku masih baru belajar banget, dan aku pengen update terus perkembangan aku belajar belly dance sama kalian, biar ya untuk sharing aja gitu, siapa tahu juga bisa jadi motivasi ya teman-teman. Aku juga banyak yang tanya aku tuh workoutnya apa aja. Jadi ya memang itulah workout yang sering aku lakuin, belly dance setiap hari gitu teman-teman. Nah, untuk mencocokkan outfit yang ini, karena aku pengen syuting video belly dance yang yearning itu, aku beli ini, beli belt belly dance yang ini teman-teman. Warnanya sama,
supaya lebih cantik kelihatannya. Oke, ini dia full looknya. Lucu banget ya teman-teman. Jangan lupa ya please nonton video belly dance aku. Dan I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Siapa tahu dari teman-teman juga ada yang mencari baju untuk workout atau yang punya hobi baru yang sama kayak aku, yaitu belly dance ya. Semoga berguna gitu video ini, biar kalian mencari baju-bajunya itu gampang gitu ya. Dan juga aku berharap semoga video ini bisa menemani dan juga menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye!